Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allah. Yang berbahagia dan puisi yang saya kasihi puisi Jawatan Kuasa Masjid Jami' Badawi, sahabat saya Ustaz Zulka Pernama Cikgu Zulkifli Mahmud, hadirin hadirat, ikhwan wa akhawat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT bersama menjadi tetamu, menjadi daif di rumahnya yang penuh barakah ini. Mengambil sempena hari ini jatuhlah tanggal yang sering kita raikan, sering kita sambut, yang dipanggil 1 Muharram Hijriah. Tahunnya kali ini adalah 1444 Hijriah. Dengan kesempatan itu kita harus bersyukur, kita melafazkan rasa tasyakur semurninya bahawa Allah telah memanjangkan lagi umur kita dan memberi peluang kepada kita untuk kita bermuhasabah. Sampai sudah lagi sambutan Muharram tahun yang baru, apakah kita masih Muslim? Apakah kita masih seorang yang sadar diri kita khalifah? Apakah kita masih merasa diri kita ini tergolong dalam kelompok umat Islam? Apakah kita sadar bahawa kita ini masih dibebankan dengan tanggungjawab Quran? Semua itu harus menjadi titik tolak kita hendak menyambut hijriah. Kerana sejarah hijrah itu ada dua makna. Yang pertama ialah sejarah fizikal, di mana ada pergerakan Rasulullah SAW daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Tetapi ada juga makna hijrah yang bersifat non-fizik ataupun tidak bersifat zahir, iaitu makna hijrah itu sendiri. Dan ini yang selalu disyarahkan, ini yang selalu diingatkan oleh para asatizah. Malam ini tidak ada bezanya, kita akan berbahas tentang itu. Tetapi tajuk yang tadi disebut oleh Tuan Musi agak sedikit berlainan. Saya akan syarahkan hijrah dan dikaitkan dengan suatu hal yang barangkali tak jarang atau belum disyarahkan oleh para ustaz, para pengkuliah, para alim ulama, iaitu mengenai kiblat. Setakat ini dalam pengajian saya, dalam perbahasan saya, dalam pertemuan saya dengan teman-teman, persoalan kiblat ini tidak dibahaskan dan ini akan saya lakukan. Tetapi sebagai mukadimah, mari saya ingatkan dan juga ikhwan wa akhawat rahimakumullah tentang intisari hijrah yang kita cuba faham dan cuba menghayati. Episod sirah Rasulullah SAW itu memberi kepada kita ibrah yang banyak. Ya, Rasulullah zaman nubuah itu telah menunjukkan tahap-tahap perjuangan. Dan tahap perjuangan ini yang namanya hijrah itu sangat istimewa. Kita ada Isra wal Mi'raj. Kita ada peristiwa Badar dan segala peperangan-peperangan yang lain. Kita ada peristiwa Rasulullah SAW berhadapan dengan pemboikotan ataupun diboikot oleh golongan Quraisy. Pelbagai episod sejarah Rasulullah SAW. Tetapi yang ini, yang namanya hijrah ini sangat istimewa.
Sebab titik tolak bab hijrah ini adalah langsung daripada Allah. Artinya dalam pelan Allah sendiri, dalam blueprint ataupun roadmap Allah sendiri. Bermakna ini suatu pergerakan yang bukan hanya dipikir oleh Rasulullah SAW. Ini betul-betul diperintah, kemudian diatur pergerakan perjalanannya untuk bergerak kepada suatu tempat yang lain. Pertama yang saya mengenai persiapan hijrah. Kita tahu Rasulullah SAW itu telah memilih Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai teman. Dan ini satu keistimewaan. Ya, bila Rasulullah memilih seorang sahabat menjalani satu perjalanan yang sangat-sangat bahaya, sangat berisiko, tetapi Abu Bakar seorang korporat, orang yang kaya, menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, satu keistimewaan yang tidak terbayang. Dia dipilih sebagai teman. Tetapi episod itu tidak berhenti di situ. Kita kena faham bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menyerahkan bukan dirinya saja, tetapi keluarganya turut terlibat dalam strategi hijrah. Anaknya, dua anaknya, pembantu. Artinya gambaran bahawa hijrah itu bukan soal hanya pribadi, per orang, tapi hijrah itu melibatkan keluarga, sanak saudara kita. Itu mesejnya. Jadi hijrah ini tak boleh hanya difikirkan kita seorang. Dengan persiapan itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menunjukkan bagaimana tahap kecintaan kepada Rasulullah SAW yang luar biasa. Ya. Kita tahu peristiwa pergerakannya sampai Sayyidina Abu Bakar pernah diriwayatkan di dalam gua. Mereka mencari refuge atau disebut keselamatan sementara di sebuah gua. Dan bagaimana Abu Bakar dalam perjalanan sekejap di belakang Rasulullah, sekejap di depan, sekejap di belakang, sekejap di depan, kerana dia sangat-sangat mengibat tentang keselamatan Rasulullah. Takut ada musuh dari depan, dia pintas Rasulullah, dia gelap. Takut ada musuh dari belakang, dia undur dan supaya Rasulullah gelap ke depan. Ini menunjukkan pengajaran tentang bagaimana cinta kepada Rasulullah itu di atas segala-galanya. Dan di dalam gua itulah pernah diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar meribakan kepala Rasulullah yang sangat mulia itu di pahanya. Dan dalam peristiwa itu kita baca Rasulullah terjaga daripada tidur duduk kerana ada air menitik kepada mukanya. Lalu dia pun terjaga. Melihat yang tertitik itu ialah air mata Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bertanya, apa yang berlaku? Rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar sedang mengeluarkan air mata. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu menangis? Dia kata, aku disengat oleh jangkakala. Aku tahan kesakitan sampai keluar air mata kerana aku tidak mahu engkau terganggu dalam tidurmu. Ini peristiwa kecil, tetapi itu lambang kecintaan kepada Rasulullah yang luar biasa. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar itulah manusia, insan yang paling istimewa di sisi Rasulullah SAW. Kita tahu perjalanan nak ke Mekah itu penuh dengan, kerana mereka tahu bahawa mereka sedang diburu dan telah pun diletak harga kepada nyawa Rasulullah. Siapa yang dapat menangkapnya atau membunuhnya akan diberikan reward. Jadi ada, kalau dalam cerita cowboy dia panggil bounty, hunter, iaitu memburu kepala. Dan Rasulullah telah letak harga siapa yang dapat membunuhnya.
Perjalanan itu penuh dengan keadaan itu. Dan kita tahu peristiwa Surakah yang nak menangkapnya. Lalu jatuh, tiap kali dekat Rasulullah jatuh. Berdiri lagi, buru lagi, kemudian jatuh. Sehingga Rasulullah berpaling, akhirnya Surakah menyerah diri. Dia tahu insan yang dia kejar ini istimewa. Tetapi apa yang berlaku pada mesej ketika itu? Rasulullah memberikan janji kepada dia. Kalau dia menghentikan dan tidak terus misinya untuk membunuh Rasulullah, dia kata, kamu akan diberi, yaitu tahta Kisra. Dan itu benar berlaku. Surakah telah pada satu saatnya telah dapat janji yang Rasulullah begitu. Bermakna mukjizat melihat ke depan bahawa ada sesuatu yang besar yang akan berlaku pada umat Islam dalam sejarah hijrah ini. Bukan hanya berpindah kepada Madinah untuk mencari kawasan yang damai, tetapi ada visi yang sangat luas, visi yang sangat besar, yaitu untuk menakluki kawasan-kawasan yang akan dikembangkan Islam. Dan itulah yang kita tahu sejarah jatuhnya Byzantine, jatuhnya Parsi, jatuhnya Romawi. Itu adalah gambaran Rasulullah yang beri bahawa umat Islam akan berkembang. Saat Rasulullah sampai ke Madinah, yang ketika itu namanya Yathrib, kita juga menelaah sejarah yang sangat istimewa. Apabila seluruh orang-orang Ansar dan sebahagian sahabat-sahabat yang sudah sampai lebih dahulu daripada Rasulullah, golongan Muhajirin, menunggu-nunggu, melihat dari jauh bayang-bayang dua insan ini dengan seekor unta. Dalam hal itu pergerakan yang ditunggu-tunggu, dan mereka dalam keadaan gelisah, takut apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Sehinggalah ternampak bayang dari jauh, mereka mula menyatakan salawat kepada Rasulullah dan menyebut ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Rasulullah, kami menunggu engkau. Seluruh Ansar dan Muhajirin bersatu, tidak kira dia itu kulit hitam atau orang kaya atau orang miskin atau hanya seorang buruh kasar, semuanya menunggu insan ini. Mengajar kita bahawa kecintaan Rasulullah kepada Rasulullah SAW itu merentas salasilah kita sebagai satu bangsa. Tak kira kamu ini keturunan dari mana, bila berdepan dengan Rasulullah kita cair rasa kita sebagai satu bangsa, semuanya bergabung menjadi satu umat. Maka diajar oleh Rasulullah macam mana kecintaan dalam persaudaraan Islam itu dipupuk antara Ansar dan Muhajir, yang sudah tak ternampak sekarang ini. Kecintaan antara dua ini ada berlaku sedikit cemburu kerana disisip oleh kelompok munafik Yahudi, mengatakan ini orang luar, ini foreigner, macam mana kamu boleh angkat dia sebagai pemimpin? Ini bukan bangsa kita, ini bukan asal daripada kita. Macam mana dia boleh jadi calon? Dia tak kena mengena dengan kita. Itu disisip terus dibakar kepada golongan Ansar dan Muhajirin ini. Tetapi sejarah telah menunjukkan bagaimana hijrah itu telah membawa satu mesej persaudaraan yang sangat-sangat kuat. Lebih besar daripada itu ialah Rasulullah SAW membina bangunan yang pertama. Bukan pejabat, bukan rumah dia, tetapi membina masjid. Pengajaran kita ialah seluruh kehidupan masyarakat ini mestilah berpaksi kepada masjid. Maka terdirilah Masjid Nabawi. Kemudian berubah pula nama Yathrib kepada Madinah. Apa yang nak disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hijrah merubah nama ini? Nama ini penting, tuan-tuan. Dalam Islam, setiap benda asma, nama itu ada maksudnya. Dalam sejarah hijrah, Yathrib jadi Madinah.
Mari kita belajar sedikit bahasa Arab. Perkataan alif lam dalia nun ad-din itu datang daripada akar kata dain, dalia nun, dain. Apa maksud dain? Maksudnya hal ehwal berhutang. Ada yang memberi hutang, ada yang menerima hutang. Hal ehwal berhutang ini ialah orang yang memberi hutang memberi syarat kepada orang yang berhutang. Logiknya begitu kan? Kalau saya nak berhutang dengan Cikgu Zul, Cikgu Zul bagi syarat kepada saya. Bukan saya bagi syarat kepada Cikgu Zul. Bila nak bayar, macam mana bayar? Kalau tak bayar, macam mana? Jadi itu kontrak. Maka adai ini adalah dikaitkan dengan ad-din. Alif lam dal ya nun. Ad-din itu bermaksud akar kata hutang, piutang antara kita dengan Allah. Kita dengan Allah itu Allah menjadi pemberi hutang, kita menjadi penerima hutang. Dalam hubungan orang yang memberi hutang dengan orang yang menerima hutang itu, dengan kontrak itu membawa makna bahawa kita mesti bayar hutang. Tetapi kalau kita berhutang dengan Allah, macam mana kita nak bayar? Kerana seluruh yang ada pada diri kita itu milik Allah. Kita ni hamba kepada Allah, bukan khadam. Kita hamba. Jadi bila kita sebut hamba, seluruhnya, kesihatan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, badan kita, masa kita, orang lain yang bersama kita, anak kita, isteri kita, rumah kita, kenderaan kita, harta kita, itu semua milik Allah. Jadi macam mana nak bayar? Maka Allah kata ada cara bayar, iaitu inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din alif lam dalia nun, cara kamu nak membayar hutang ialah hanya dengan Islam. Kalau kamu tidak membayar cara mengislamkan diri kamu, maka kamu jadi wal asr innal insana lafi khus. Kamu akan rugi sampai bila-bila. Kamu tak boleh bayar hutang. Maka kalimah ad-din itulah yang menjadi asas kepada dirubah nama Yathrib kepada Madinah. Daripada ad-din jadi Madinah. Daripada Madinah jadi tamaddun. Jadi hijrah Rasulullah SAW itu adalah untuk menterjemahkan ad-din lalu diberi nama Madinah. Dan dalam pembinaan Madinah itu, Rasulullah SAW dengan pedoman dan panduan Al-Quran membina tamaddun. Besar tuan-tuan, hijrah ini bukan main-main. Ini bukan hanya nak berubah diri menjadi Muslim. Ini nak membina seluruh dunia. Jadi hijrah ini agendanya ialah merubah. Hijrah juga bermaksud mufarakah. Tinggal yang buruk. Ya, dia ambil dari perkataan hijrah hajaro. Hajran. Kalau kita ambil istilah itu, ternampaklah kita apa maksud hijrah. Maksudnya ialah al-qat'u. Putuskan dengan apa yang kamu telah lakukan yang tidak berdasarkan Islam. Mufarraqah diri kamu dengan gaya hidup kamu yang melanggar syariat. Pindahkan kamu daripada minat zulmat ila nur, daripada gelap gelita zulmat kepada nur, minat syirk ila tauhid, daripada kita hidup dalam keadaan syirik, syirik saghir, syirik akbar kepada tauhid sekeliling, daripada keadaan keliru kepada keadaan yang yakin terhadap Islam. Kita boleh sebut itu tuan-tuan. Pokoknya hijrah bermakna merubah diri.
Antara istilah yang diberi ialah islah. Baik. Kalau nak cerita tentang gaya hidup kita ini dengan yang ada kita buat sekarang ini, terlalu banyak kita nak kena hijrah. Tetapi mari saya pergi kepada tajuk yang telah diberi oleh sahabat saya tadi, disebut tentang umat Islam hilang kiblat. Syarahan ini adalah berasal daripada buku yang saya tulis ketika saya di Masjid Al-Aqsa. Begini, tuan-tuan. Kiblat ini ceritanya ialah satu sejarah Islam yang sangat penting. Dia berkaitan dengan authority, kuasa. Kiblat ini ada kaitan dengan authority. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Kalau kita faham erti kiblat, kita akan faham macam mana kita nak berurusan dengan orang bukan Islam. Bagaimana hubungan sebuah negara Islam dengan negara bukan Islam? Bagaimana masyarakat Islam berinteraksi dengan yang bukan Islam? Itu semua ditakrif oleh kiblat. Ceritanya begini, tuan-tuan. Apabila arahan solat itu diperintahkan, Allah memerintah supaya menghadap kiblat Baitul Maqdis. Arahan kepada solat ini dikenakan kepada generasi sahabat-sahabat Rasulullah yang baru berjinak dengan Rasulullah, dengan Islam. Hati mereka dengan Kaabah yang dibina oleh Ibrahim AS itu, dia jadi macam orang Melayu kalau ingat tentang kampung, maknanya sebati. Dia tak boleh nak pisah. Demikian orang Arab dengan Kaabah. Jadi bila diperintah sedang mereka nak berjinak-jinak dengan Kaabah dan dengan Islam, tiba-tiba terpaksa paling kepada Baitul Maqdis. Padahal Baitul Maqdis itu yang ada di sana ialah Yahudi dan Nasrani. Kenapa kita harus paling sama? Sebab itu orang-orang yang memusuhi Islam. Rasulullah SAW sendiri terasa ghalat. Tetapi kerana ada benda yang Allah nak berikan ingatan kepada sahabat-sahabat dan juga generasi Islam yang awal itu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 142 yang kita baca tentang isu kiblat, maka kita dengarlah juzuk yang pertama, juzuk yang kedua, saya kurus usaha juzuk yang pertama ini, kita dengar ayat itu. Saya kurus sufaha uminan nas ma wallahum an qiblatahum allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi ila siratin mustaqim. Ini ayat yang pertama menggambarkan tentang kiblat itu, yaitu akan berkata orang bodoh, sufaha, orang bodoh dari manusia-manusia itu, apakah yang memalingkan mereka itu dari kiblat yang mereka telah ada mereka padanya? Katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat, Dia memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Surah Al-Ma'arij. Maksudnya ini, yang pertama kita Baitul Maqdis, lalu orang Yahudi dan Nasrani buat propaganda, kempen, mengatakan inilah menyebabkan kami tak boleh terima Muhammad. Kerana dia sendiri mengaku agama kami betul. Sebab itu kiblatnya menuju kepada kami. Jadi untuk apa nak kita terima Muhammad ini? Untuk apa nak dikembangkan agama dia? Propaganda itu dibuat secara sangat-sangat agresif. Sehingga ada sahabat-sahabat goyang. Betul juga ni, pasal apa nak pergi ke Baitul Maqdis? Kita sudah ada Kaabah kan?
Propaganda ini berlaku selama 17 bulan. Tiap kali Rasulullah SAW bersolat, dia akan solat di sebelah selatan. Tuan-tuan nampak Hajaratul Aswad, pergi ke sebelah kiri, ya. Rasulullah akan solat di situ supaya dia teringin, biar dua-dua dapat. Yang Kaabah ni pun dapat, yang tu pun dapat. Supaya dia tidak melanggar perintah Allah. Inilah yang disebut oleh Allah bahawa kami memerhatikan kamu sangat teringin kepada apa yang dipanggil kiblatan tardoha, kiblat yang kamu rasa redha. Lalu diturunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falawalliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa'aisuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wamallahu bighafilin amma ya'malun. Allah kata apa? Allah kata, sungguh kami lihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, kiblatan tardha. Maksudnya Allah tahu hati Rasulullah itu. Kamu selalu angkat muka, mohon ya Allah, biarlah Kaabah jadi kiblat. Kiblat antara doa. Tapi kenapa yang awalnya Allah perintahkan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa? Ini ringkas tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hubungan golongan orang Arab, baik yang sudah jadi Muslim, baik yang tidak, ialah hubungan tradisi dengan Kaabah. Jadi dia bukan, dia telah, Kaabah itu sudah jadi sebati dengan mereka, bukan atas agama tetapi tradisi. Lalu mereka melakukan pelbagai amalan jahiliyah di sekitar Kaabah. Kalau lahir anak, ibu bapaknya akan berbogel, pegang anak dan tawaf. Kemudian diletak berhala besar, sederhana, kecil di sekitar. Berlaku jual beli berhala di depan Kaabah. Jadi Kaabah itu pertama sudah dipenuhi dengan jahiliyah. Dalam masa yang sama, Kaabah sudah jadi nasionalisme sempit ke Araban. Mereka mengatakan Kaabah itu hanya milik Arab. Dengan yang demikian, Allah nak membersihkan perspektif Kaabah. Kamu mesti beralih ke sana, ke Baitul Maqdis, supaya kamu tinggalkan ikatan jahiliyah kepada Kaabah. Proses itu nak difahamkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Untuk mengikiskan kearaban, racism. Sebab Kaabah bukan untuk orang Arab saja. Kalau kata Arab saja, jadi racist. Islam menentang racism, yang dipanggil ta'assub. Nak bersihkan itulah, supaya sahabat-sahabat tahu dan faham apa erti kiblat. Kemudian selepas 17 bulan mengikut riwayat, barulah dipindah ke Kaabah supaya bersih sikap orang Islam terhadap Kaabah. Nah, tuan-tuan, dalam ayat selanjutnya menerangkan dalam Saifuru Sufa'u Minan Nas itu, daripada ayat 142 sampai 145 akan fahamlah kita maksud kiblat adalah bukan hanya arah solat. Maksud kiblat adalah kesatuan. Maksud kiblat adalah kepimpinan. Maksud kiblat adalah kedaulatan. Maksud kiblat adalah rujukan. Empat. Maksud kiblat adalah kesatuan,
adakah lagi kita kesatuan? Kita hanya melihat kiblat hanya arah solat. Kesatuan sudah cempek. Parah. Saya akan terangkan sikit kejap lagi. Maksud kiblat adalah kepimpinan. Kita sudah tidak ada kepimpinan. Umat Islam sudah parah. Kepimpinannya sudah tidak ada. Yang ada jawatan Perdana Menteri dan Presiden, bukan kepimpinan. Jawatan ada. Maksud kiblat ialah kedaulatan. Ada tidak kedaulatan? Jawabnya tidak. Apa makna kedaulatan? Iaitu kita berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Apa yang kita tak bergantung? Bila orang sebut Oxford, Cambridge, orang akan rasa ini sangat tinggi dan perlu dirujuk. Kalau orang sebut Azhar, orang sebut Ummul Qura di Mekah, orang tak pandang. Di kalangan kita sajalah. Tapi seluruh ilmu, kepakaran, semua itu rujukannya sekarang bukan Azhar. Rujukannya adalah Oxford dan Cambridge dan beberapa lain. Yang akhirnya kita bergantung semua teknologinya, ilmunya. Saya minta untuk sedap. Sedikit lagi.
setelah Kaabah itu disebut kiblat itu sebagai kedaulatan, kiblat juga bermaksud rujukan. Yang menang ni pakai seluar panjang, dia berperbatai. Bukan Malaysia lawan Thailand, Malaysia lawan Kanada, Malaysia lawan US, Malaysia lawan Thailand, Malaysia lawan Australia. Ni negeri lawan negeri. Dan ini parah. Kita ada masalah adab akhlak yang mengerikan. Pelacuran sampai kepada daun ketum, sampai kepada dadah, sampai kepada gangsterism, sebut saja. Itu semua penyakit kepada orang-orang Melayu Islam. Kita tengok masalah ekonomi. Setakat ini kita dipahamkan 3,000 syarikat IKS Melayu lingkup. Tanah kita top 3 land ownership bukan orang Melayu, yang 10,000 katakan habis tanah orang Melayu Islam. Tanah wakaf tak kira lagi. Ini nasib umat sudah hilang kiblat. Kepimpinan sudah out, perpaduan habis. Kedaulatan sudah tidak ada. Kita nyawa-nyawa ikan tuan-tuan. Dan nak bela ni saya tengok yang ada ni hanya barangkali 5% je yang anak muda. Yang nak dengar syarahan saya ni. Yang ada ni semua muka ranum. Cuma suruh tahu ranum. Ranum lepas ranum luruh. Kita nak cerita bahawa ambil 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kalau kita tak betul-betul perbaik semua ni, tak ada dah Malaysia ni negara yang dipanggil negara Islam. Mana kita nak jadi? Yang tua-tua kita ni habis. Kita sangat-sangat tekun datang ke masjid, semalam jemaah, yang main yang tua-tua, yang anak-anak muda. Tidak ada rasa sensitivity. Saya buat kempen demonstrasi di Masjid India di Kuala Lumpur kerana Rasulullah dihina. Tuan-tuan tahu apa orang lain. Lepas semua Jumaat tu kita nak apa himpun saat kita nak menyatakan bantahan kita kepada kerajaan India. Berhimpun 200 orang, yang lain semua balik. Saya beritahu ni Rasulullah sedang dihina ni. Takkan hampa tak mau dengar. Ini sensitiviti yang kita ada. Kita ada 4.5 juta masjid di seluruh dunia. Kita ada 6,500 masjid di Malaysia. Ada 17,000 surau. Kita ada daripada majlis raja-raja Melayu sampailah kepada pengerusi surau. Agensi yang nama JAKIM, yang nama AIKIM, yang nama macam-macam. Kenapa kita jadi macam ni? Apa masalah umat Islam tak boleh nanti? Orang Bengali ada 20,000 je di Malaysia. Tapi tak dengar kita dengar kata Bengali rempit. Tak ada. Ada tidak kita dengar masalah sosial? Mereka tak ada. Kerana mereka organize sungguh. Kita ni tuan-tuan, kita biar. Ibu bapa tak kisah anak-anak main telefon. Ibu kata tak kisah anak-anak kita tenggelam dalam internet. Akhirnya kita jadi macam ni. Bila saya tulis buku mengenai apabila umat hilang kiblat ini, saya tulis ketika saya di mihrab Rasulullah SAW di tepi Kubah Sakrah di dalam Masjid Al-Aqsa. Saya bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa dibiarkan umat Islam itu? Kami solat ya Allah, kami baca Quran ya Allah, kami berimamkan Rasulmu ya Allah, kenapa biarkan kami ini parah? Kita paling banyak pelarian di dunia. Daripada 72 5 juta pelarian di dunia, 65 juta adalah orang Islam. Parah, tuan-tuan, parah. Lalu saya bertanya, ya Allah, kenapa ni? Jadi saya pegang Quran, saya buka, Allah takdirkan saya tengok surah ini. Saya qulu sufaha'u minan nas. Kamu baca itu baru kamu faham kenapa kamu dah jadi macam ini. Kamu sudah hilang kiblat. Kamu sudah tidak ada kiblat. Saya tulis buku tentang dunia tidak peduli Kashmir.
Kashmir ini kalau tuan-tuan pergi, orang kata kalau Allah nak titipkan bayangan syurga, macam mana rupanya setelah pergi ke Kashmir. Cantiknya luar biasa. Dia panggil heaven on earth. Tapi sekarang sudah tukar hell on earth. Sudah jadi neraka di dunia. Mereka bunuh tiap-tiap hari. Bila saya tulis, waktu dia berhantar lagi berita, saya tulis lagi, ya Allah, saya kata, mana orang Islam? Mana pemimpin Islam? Tak bersuara. Bila saya pergi ke UN, Dr. Mahathir berucap. Saya pun kata, arak-arak orang tua ni sebutlah sikit pasal Kashmir. Rupanya dia sebut. Dia kata, India berlaku zalim kepada orang-orang Kashmir. Saya pun kata, baguslah Tun, saya dua harap-harap ada orang sebut sikit. Dia sebut juga tentang Uyghur. Saya kata, baguslah. Cuma saya tak tanya dia tentang Malaysia, dia kata, Tun minta maaf. Tapi bagaimana dia melafazkan tentang Palestin? Saya kata, kena ada suara pemimpin dunia. Saya tanya, bagi tahu kepada dia, bila saya buat apa nama projek Wakaf Al-Aqsa, 1 meter persegi dengan Imam Masjid Al-Aqsa, kita kata harganya $1,500, lebih kurang $6,600. Kita nak pergi satu dunia. Saya kena pergi ceramah di Indonesia, saya kena ceramah di Brunei, saya pergi ceramah di Maldives, saya pergi ke Sri Lanka, saya pergi ceramah di Kabul, saya pergi ke Nepal, saya pergi ke apa namanya, Dhaka di Bangladesh, saya pergi ke Tehran di Iran, saya pergi ke Istanbul, syarahkan, selamatkan Masjid Al-Aqsa, selamatkan Masjid Al-Aqsa. Macam mana nak selamat? Imam-imam tu dah lepas tangan, dia kata, kami serah balik Masjid Al-Aqsa ni kepada tuan-tuan, kami dah tak upaya. Israel, Yahudi seram tiap-tiap hari. Saya kata, saya panggil ketua Al-Qaq, mari kita duduk, kita sembang. Macam mana nak buat? Saya kata, kita wakafkan kembali Al-Aqsa ni, bagi umat Islam ambil alih balik. Umat Islam seluruh dunia kena ambil alih. Jadi 4.5 juta masjid itu patutnya bergabung mencari dana. Macam mana kita jangan bergantung pada Jordan? Jordan dah lepas tangan, patutnya Jordan jaga Masjid Al-Aqsa. Tapi mereka tak buat. Jadi saya kata, kita ambil alih. Jadi kita buat beberapa projek, lalu nak biaya tu saya letaklah harga itu. Saya kata, saya akan balik ke Malaysia, saya akan cari 1,000 lot. Bila Cikgu Zul panggil saya, saya kata, oh, alhamdulillah, di Masjid Jamia ni boleh kurang-kurang 10 lot mereka boleh sebar. Saya dengar, kata betul tak tu. Maimunah binti Sa'ad, pembantu Rasulullah SAW, yang tersuhur hadis riwayat Abu Daud, bila Maimunah tanya kepada Rasulullah, iftina ya Rasulullah Masjid Al-Aqsa, apa fatwa, tolong fatwa kami ya Al-Aqsa. Rasulullah kata, ardul mahsya wa mansya, di situ tempat kamu akan dihimpun, di situ tempat kamu akan dibangkitkan. Apa fadilat Masjid Al-Aqsa? Rasulullah kata, kalau kamu solat 2 rakaat di situ, sama seperti kamu solat 500 waktu di tempat lain. Maimunah tanya, ya Rasulullah, kalau kami tak mampu, kami uzur, kami tak ada duit, kami tak berani, macam mana kami nak bela Masjid Al-Aqsa? Rasulullah kata, hantar sedikit minyak zaitun supaya dinyalakan, jangan bagi padam pelita-pelita di Masjid Al-Aqsa. Itu sama seperti kamu solat 2 waktu, yang 2 rakaat di situ. Jadi saya guna hadis itu mengatakan, ini masanya, mari kita menghantar minyak zaitun ke Masjid Al-Aqsa. Sebab tuan-tuan, ramai yang tak boleh pergi. Saya sudah di blacklist. Saya pergi setiap bulan Ramadan. Jadi bila kita kempen tu, kita beritahu, ini sijilnya, orang nak wakaf dan infak. Kalau Masjid Jami' Badawi wakaf, kita akan letak Masjid Jami' ini dan saya serahkan. Kemudian nama Masjid Jami' Badawi akan didaftarkan di Baitul Maqdis sebagai pewakaf. Jadi saya serahkan kepada tuan-tuan, ayo gunakan projek ini untuk kita kaitkan masjid kita ni dengan Masjid Al-Aqsa. Rasulullah kata, pergilah kembara kepada 3 tempat ini, Baitul Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Saya fikir saya nak berhenti di sini dengan akhir kata begini, ya. Tajuk
yang saya kupas ini namanya umat Islam hilang kiblat. Ada penulis tersohor, cendekiawan tersohor bernama Muhammad Iqbal. Dia orang Pakistan. Dia pujangga. Dia tulis sebuah kitab yang bertajuk Shikwa. Shikwa dalam bahasa Urdu. Shikwa bermakna komplain aku. Dia komplain kepada Allah. Dia kata Allah membiarkan umat Islam. Allah tak bela langsung umat Islam. Dia komplain begitu. Ulama-ulama berhimpun di Pakistan, di Islamabad, di Karachi, di Lahore mengatakan Muhammad Iqbal sudah kafir. Ada yang memfatwakan dia harus dibunuh. Muhammad Iqbal mendiamkan diri sehingga lebih kurang setahun dia menulis satu kitab yang kedua. Namanya Jawabus Syikwa. Jawaban Allah kepada komplain aku. Lalu dia turunkan ayat-ayat macam mana kamu dah jadi begini kerana kamu sudah tidak menterjemahkan ayat-ayat ini. Maka kamu jadi hina. Dulbat alaihi muzillah aynama sufifu illa hablu minallah wa hablu minannas. Ayat itu kamu sudah tidak ambil perhatian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Juga kamu telah buang. Allah suruh reform diri kamu, renungkan diri kamu. Tapi kita tak buat. Maka kamu jadi hina, kamu jadi zillah. Jadi tuan-tuan, bila saya tulis buku ini, saya juga merasai bahawa saya berada dalam keadaan itu. Saya komplain kepada Allah. Tapi Allah jawab dengan membuka, saya buka Quran dan Allah SWT macam memberi isyarat, kamu baca ayat ini. Ayat 142 surah Al-Baqarah sampai 145 mengenai kiblat. Inilah yang saya nak bawa mesejnya pada hari ini tuan-tuan. Inilah saya harap tuan-tuan balik daripada masjid ini berfikir panjang. Fikir panjang semua apa yang berlaku kepada umat Islam dalam negara kita di seluruh dunia dan tanya kepada diri, aku nak buat apa? Buku kiblat ni tak banyak, dah nak habis kan tuan. Kalau dapat, dapat tuan-tuan, saya tak mau letak harga, sumbang. Semua duit ini saya nak hantar kepada Tabung Al-Aqsa. Mudah-mudahan Allah, termasuk Kashmir ini, tuan-tuan dapatkan buku di luar. Aku li qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.